Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel saya di Andri Fun Vlog. Sore hari ini kita sudah berada di loket PT Pelangi teman-teman, Kota Palembang. Tempatnya di Jalan KM12. Jadi kita hari ini nungguin busnya Pak Putar-Putar yang hari ini mau masuk loket Palembang ya. Informasinya sekitar jam 3 tadi busnya udah masuk di Kayu Agung. Mungkin gak lama lagi ya. Jadi turun dari kapal tadi di Pelabuhan Bakauheni, tonton di channelnya Pak RT, Pak Julian Tangerang. Jadi busnya Pak Putar-Putar lewat bawah ya, lewat lintas timur teman-teman. Nah kita di sini sudah bersama Pak Romo. Ya. Sedang nunggu Pak Putar-Putar. Ya Pak Putar-Putar. Posisinya di mana Pak sekarang Pak? Informasinya? Sekitaran sebelum Kayu Agung. Oh sebelum Kayu Agung ya. Lihat bawah Pak ini Pak. Ya, Pak Putar-Putar. Cari sewa, cari paket. Iya. Pantau tadi sewanya nggak banyak Pak. Ya. Nonton di channelnya Pak RT, Pak Julian Tangerang. Oke. Kita sambil nunggu Pak Muslim dan Mang Chan dan Bang Indra ya. Dan ada Om Pelik juga teman-teman. Halo Om Pelik. Apa kabar ya? Hai. Kita nunggu. Putar-putar ini. Putar-putar ya. Dari pagi. Informasinya sudah ada kan. Iya. Kita akan jemput seperti biasa di arah Ketapati. Ketapati ya. Oke. Ketapati atau Keramasan? Keramasan ya. Kemungkinan yang ya Keramasan. Keramasan. Iya. Jangan lupa teman-teman tonton juga channelnya Felix Fabian 78 teman-teman. Terima kasih. Ya, di sini sambil hunting bus teman-teman, karena di sini memang perlintasannya bus-bus lintas timur ya. Dan di sini juga banyak loket-loket bus antar kota, antar provinsi ya. Seperti di sebelah kita ini ada loketnya Arya Prima teman-teman. Ada bus transmusi. Ini tujuan akhirnya ke terminal Alang-Alang Lebar. Jadi deretan ruko-ruko di pinggir jalan KM12 ini ya teman-teman ya. Mulai dari sana. Itu di sebelah sana ada loketnya Epastar, ada JRG teman-teman. Kemudian sampai di sini ada macam-macam ya, ada Harapan Jaya, ada banyak lah macam-macam ya. Ada Adi Prima teman-teman, di sana ada Ramayana, ada BSI ya. Banyak di sini. Ini sama kayak di Jalan Soekarno-Hatta ya. Udah kedatangan Pak Muslim. Dapat pisang goreng, bawain pisang goreng. Top. Halo nih. pisang. Gimana, Pak? Sekarang minta ya. Lagi nelpon Bang Semiring teman-teman, ya, nanyain posisinya di mana. Ya jam 8 malam ya. Ya sama Pak Polisi ya, salam untuk sama Pak Polisi ya. Iya tadi Pak Putar-Putar, pokoknya tenang-tenang aja, tidak perlu khawatir ya.
telepon. Oke ya. Mana Bang Sembiringnya? Lagi nelpon. Ya, Bang Sembiring tadi mana? Bang Sembiring dan Pak Putar-Putar, teman-teman. Jadi kata Pak Putar-Putar, aman ya, aman semua ya. Oke ya, oke. Posisi baru masuk. Dua 270 ya. Oh, KM 270. 277. Oke, oke. 277. Saya tahu. Rest area 277 ya. Oh, rest area 277. Jauh lagi ya. Oke lah. Oke. Oke, kita ketemu di loket ya. Oke ya, terima kasih ya. Hati-hati di jalan ya. Yo, selamat sore. Yo. Nah, ini bagian dalam loket Langi di KM 12, teman-teman. Jadi di sini juga merupakan agen dari Simpatistar dan juga travel bus PO Sriwijaya Antarnusa dan CP Tanjung Baru, teman-teman. Ya, untuk nomor telepon 08127153294 ya. Jadi di telepon tadi Pak Putar-Putar tadi baru sampai di rest area 277, teman-teman. Jadi kemungkinan bakal sampai jam 8 malam nanti ya. Jadi teman-teman, sekian dulu video saya pada sore hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi, insya Allah sudah isya. Kita insya Allah nanti nungguin di daerah Keramasan ya, depan tol atau di mana nanti ya. Kemungkinan nanti setelah isya atau jam 8, teman-teman. Oke, teman-teman ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, liput kedatangan bus PT Pelangi miliknya Pak Putar-Putar ya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa menyaksikan video saya yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.